Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong, kembali lagi bersama saya KPB Frozen Food. Wong, gimana kabarnya Wong? Saya agak kau Wong, suaranya entek Wong. Hari ini kita akan coba review makanan lagi Wong. Saya kaget Wong, ada nugget crispy terbaru mereknya Jofrans. Ini harganya gak masuk akal Om. Harganya cuma 21.000. Separuhnya harganya cancel Om. Cuman rasanya gimana? Lah itu yang akan kita review hari ini. Rasanya dari nugget Jofran ini gimana Om? Crispy, sama-sama crispy bentuknya. Sama seperti ini. Bentuknya sama-sama crispy. Tapi harganya ini 21.000. Sedangkan ini 40.000. Ini kemasannya 500 gram. Ini kemasannya 450 gram. Rasanya gimana? Apakah Jofran ini sanggup bersaing melawan ini dengan harganya yang cuma separuhnya? Cuma 21.000 loh. Wong, gila ini Wong, 21.000 Wong. Cuma nanti rasanya kita coba sama-sama. Cuman untuk harga, weh, gak orang masuk akal Wong, 21.000. Tak balan-balan ini ambil aku Wong, karena saya sendiri juga takjub ada nugget crispy tadi 21.000. Padahal yang lain-lain itu masih 38. 39, 40.000, ini 21.000. Gimana rasanya, gimana kualitasnya, apakah ini bisa bersaing atau bahkan dapat mengalahkan yang ini? Rasanya kok, ya tapi kita coba aja lah, oke? Okay? Istimewir, hari ini kita akan mereview ini. Ini penampakannya pada waktu masih mentah, Wong. Ini barusan saya buka, saya keluarkan dari dalam situ. Ini penampakannya Om. Ya sekilas ya mirip loh dengan apa namanya, dengan canceler yang harganya dua kali lipatnya. Sekilas ya mirip-mirip aja Om, cuma enggak tahu nanti rasanya gimana-gimananya ya. Makanya saya bikinkan video review, walaupun suara saya agak habis, capean saya Om, tapi saya mereview nugget Jofran ini untuk kamu semua, supaya kamu semua tidak penasaran. Harga 21.000, penampakannya sekilas waktu mentah seperti ya tidak jauh beda lah dengan cancel yang harganya 40.000, dengan yang nugget-nugget yang crispy yang sebelumnya pernah saya bikinkan satu video. Coba nanti gimana matangnya ya, ikuti terus video ini Wong sampai akhir Wong, oke? Istimewir Wong, baunya semeriwing Wong, kelihatannya sih ya istimewir Wong, cuman saya agak ragu-ragu sedikit Wong. Bukan masalah apa-apa ragu-ragu saya Wong, masalahnya juru masaknya ini Wong. Mantap Wong,
penyakit iki juru masak ya masalahnya bang. Jadi kalau ada nanti pas waktu kita coba nuggetnya Jovelan ini tidak enak, mungkin bukan karena nuggetnya, tapi karena yang ini yang memproses nuggetnya sehingga rai. Ya nanti kita coba lah mong. Pokoknya kalau Jovelan tidak bisa mengalahkan Kenzler, berarti yang salah Salman. What? Yo Joes, viral aku lanjut. Karena dia juru masak ya mong. Masaknya langar. Iya mateng gak? Iya. Duh wong, matengnya wong, lihat wong. Sekilas ya hampir sama lu wong, seperti Kenzler wong. Dengan harga cuma 21.000 wong. Sekilas ya sama ini, seperti seperti Kenzler. Coba kita cicipi wong ya. Aku suara wong, suara aku wong. Watu. Ayo Bung Salman. Kita coba Bung Salman, apakah Jovelan ini bisa mengalahkan Kenzler dengan harga yang separuhnya Kenzler, cuman 21.000. Kita coba sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Crispy-nya dapat wong iku ngombeku ngamak. Tas. Crispy-nya dapat wong. Bung Salman, sikat. Cuman dalamnya ini kosong. Gak iso padat seperti miliknya Kenzler ya, ini duduk miliknya Kenzler mong, mesti aja seleku rewu mong kok nyaluk padat ya apa mong. Gimana Bung Salman? Masuk ya? Masuk. Sama Kenzler hampir sama ya? Hampir sama. Jadi kalau saya mendeskripsikan mong, itu masalah bentuk, masalah kriuk, masalah apa ya, rasanya pun hampir sama seperti Kenzler, cuman satu masalahnya wong. Dia yang tidak sama dengan Kenzler adalah dalamnya ini loh wong. Nah. Kalau Kenzler itu kan dalamnya putih terus padat terus juicy, ini juga sama. Kalau Jovelan ini sebetulnya rasanya ya juicy wong, cuman dalamnya itu tidak sepadat miliknya Kenzler, dan dia dalamnya warnanya itu agak coklat wong, nggak putih kayak punyanya Kenzler, tapi secara rasa ya hampir sama wong. Jadi kalau kamu punya uang cuma 25.000 apa 30.000, gak usah bingung wong. Kepingin makan nugget crispy, Jovelan ini bisa menjadi pilihan wong. Rasanya hampir sama wong, bahkan ekstrim saya bilang, kalau sama punyanya Gold Star, saya milih ini wong. Kalau Bung Salman gimana? Ini wong, enak wong. Hampir sama wong, seperti seperti Kenzler wong. Mulai bentuknya, terus apa? Crispy-nya itu kalau dimakan itu juga habis digoreng itu juga enggak merotoli. Kalau punyanya Gold Star kemarin kan agak merotol-merotol wong. Ini sama sekali enggak merotoli, tetap crispy. Cuman satu-satunya perbedaan ya itu tadi. Dalamnya. Nih, dalamnya wong. Kalau Kenzler itu bisa puadet terus warnanya putih. Nah ini dalamnya itu agak mimpes wong, warnanya coklat, tapi rasanya hampir sama. Jadi
recommended dengan harga yang cuma 21.000 loh wong. Ini bahkan lebih murah daripada Akumu loh wong. Akumu itu harganya 23.000, ini 21.000 wong. Lebih murah daripada Akumu, lebih murah daripada Nugget Oke. Okay. Tapi rasanya hampir sama seperti Canceler. Istimewa ini. Recommended. Gimana? Recommended. Ngomong-ngomong ini. Recommended. Mana, Wong? Rasanya 11-12. Satu-satunya perbedaannya itu, Wong, ada di dalamnya. Adonan nuggetnya ini, kalau ini agak kopong, tidak sepadat Canceler, tidak seputih Canceler. Tapi untuk yang lain-lainnya, rasanya, teksturnya, aromanya waktu digoreng hampir sama semua dengan Canceler. Hampir sama semua. Dengan harga yang separuhnya loh, Wong. Masalahnya harganya ini separuhnya, Wong. Canceler 40.000. Ini cuma 21.000, Wong. Tak ulangi lagi. 21.000. Isinya 500 gram tadi 33 piece. 33 biji isinya. Jadi satu enggak sampai 1.000. Murah banget. Murah banget kalau katanya Salman Kens. Oke. Okay. Itu saja review dari saya, Wong, hari ini. Kesimpulannya adalah Nugget Joffran recommended. Apalagi untuk kaum-kaum ekonomis. Istimewir. Seneng anakmu, Wong. Daripada nugget yang biasa, mau cobakan ini, pasti senengan ini anakmu, Wong. Karena ini ada crispy-nya, ada bubble crumble-nya, Wong. Sekian video dari saya. Semoga video ini ada manfaatnya. Next kita akan bikin video lagi. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini ke seluruh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istimewir. Assalamualaikum. Salam istimewir.